Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Fi hadis syariqati, dalam menjelaskan had pencurian. Pencurian itu artinya menurut bahasa ngambil harta dengan sembunyi-sembunyi. Kalau ngambil harta dengan terang-terangan namanya apa? Rampok ya. Atau jamret ya. Atau apa lagi? Apa? Begal atau penjajahan, oh kan ya, penjajahan kan terang-terangan, atau penjarahan, penjarahan. Tahun 98 kita rismen kan, orang pada ngambilin barang orang lain. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah mencuri. Mencuri itu ngambil harta dengan sembunyi-sembunyi. Menurut istilah mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi secara zalim dari tempat yang selayaknya, dari tempat yang selayaknya, jadi tempatnya gitu. Kalau orang ngambil sendal, ya nyuri. Nah, orang ngambil mic masjid, mic masjid kan di situ tempatnya. Ah gitu. Wa tuqta'u, dan dipotong yadus sariqi, tangannya si pencuri, bisalah satu syarat itu, dengan 3 syaratnya. Jadi di dalam hukum Islam ini orang mencuri dipotong tangannya, tapi dengan 3 syaratnya. Ada yang mengatakan syaratnya 6. Tapi di kitab ini 3 saja. Ayyakuna, yang pertama harus ada si pencuri itu balighun, dewasa. Berarti kalau anak kecil mencuri tidak dipotong. Aqilan, yang kedua berakal. Berarti kalau orang gila nyuri berarti tidak dipotong tangannya, malah dalam penjelasan itu mukhtaron, atas kehendak sendiri, bukan karena dipaksa ya. Baik yang melakukan itu orang Islam ataupun non-Islam, baik hartanya yang dicuri itu dari harta orang Islam ataupun non-Islam, sama saja. Wa yasriqo, dan harus ada barang yang dicuri itu nisoban, memenuhi nisob, qimatuhu, nilainya, rubu' dinarin, 1/4 dinar, min hirzi mislihi, dari tempat yang semisalnya, yang layak. Jadi syaratnya barangnya itu 1/4 dinar. Dinar di sini bukan mata uang yang berlaku sekarang. Dinar itu mata uang digunakan oleh negara-negara Timur Tengah sekarang itu, Kuwait, Bahrain, Aljazair, apalagi ya, Qatar, Uni Emirat ya, enggak, ya daerah situlah. Memang sekarang itu dinar yang mata uang itu paling tinggi di dunia. 1 dinar itu sama dengan 3,3 atau 3,5 lah dolar. Jadi lebih mahal dinar daripada dolar. Kalau dirupiahkan 3,3 dolar dengan kurs 15.000, 45.000, hampir 50.000 lah. Tapi bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya dinar di sini dinar uang emas yang berlaku sepanjang zaman dulu. Uang emas itu uang bahannya dari emas murni. Nah, kita juga ada sama dengan emas batangan. Berarti 1 dinar itu kalau tidak salah sekitar 4,45 gram emas. Berarti kalau 4,45 gram emas, kalau 1 gramnya emas batangan, dia emas batangan, 1 gramnya berapa kira-kira? Yang investasi di emas saya ada 1 juta ya? Sekira 1 juta Pak? 1 juta, berarti sekitar 4,5 juta ya 1 dinar itu. 1 dinar itu 4,5 juta lah. Nah, berarti kalau yang mencuri nilainya 1/4 dinar, berarti sekitar 1,1 juta. 1 juta. 1,1 juta. 1,125. Jadi sekira-kira segitulah. Jadi kalau orang mencuri cuman di bawah itu enggak masuk. Eta kumaha lamun korupsinya, korupsi miliaran. Itu berada dinar boat. Oh, dinaon mah guru eta. La milka lahu, dan tidak ada kepemilikan lahu bagi si pencuri itu. Wala syubhata, dan tidak ada harta syubhat atau kepemilikan syubhat fi malil masruqi minhu, dari harta yang dicurinya itu. Jadi dia tidak ada hubungan, misalkan begini. Contoh, dia nyuri punya orang tua. Nah, kan sebagian kecilnya ada milik dia gitu. Iya enggak? Anak nyuri punya orang tua itu enggak dipotong tangan enggak, Pak? Enggak dipotong tangan. Karena bisa jadi di antara milik orang tua itu adalah milik anak, milik bapak, milik anak, Pak. Milik anak, milik anak, katanya gitu. Jawab bener gak Pak? Kalau orang tua buat ke anak, apa guys? Semuanya milik kamu. Tapi kalau udah anak usaha tuh, punya ini punya itu, dipakai sama bapaknya ngambek. Milik bapak adalah milikku, kata anaknya. Milikku ya milikku, begitu. Nah ini kalau misalkan anak yang mencuri harta orang tuanya itu nggak dipotong. Atau budak mencuri milik tuannya, karena itu ada kepemilikan syubhat. Katanya begitu penjelasannya. Lanjut ya. Watuk ta'u, dan dipotong yaduhu, tangan pencuri itu al-yumna, yang kanan, min mafsilil ku'i, dari pemisah al-ku'i nanti nih buku-buku apa namanya itu, persendian yang ini nih, ku'un, bergelangan. Caranya gimana Pak? Caranya ditarik dulu Pak, ini ditarik ini deh, ini pakai tali ditarik Pak, terus kalau udah copot baru diplak gitu Pak. Jadi nggak langsung pakai pakai bedok langsung toh gitu, ditarik dulu set udah itu karat dikit-dikit dah. Cara nanti dilepaskan dulu set ditarik segini doang, bukan segini bukan. Ayah kenalah ajeng wudhu. Ya. Fa'in saroko, apabila mencuri lagi sanian yang kedua, kutias dipotong rijluhul yusra, kaki kirinya. Jadi pertama tangan kanan, mencuri pertama tangan kanan, lainnya tobat malah nyopetkan wae atau maling di wae, berarti kaki kiri. Oh, silang. Sama itu ke, jadi bukan berarti langsung di itu. Sampai pergelangan Pak, bukan sampai sini. Pergelangan aja ini. Ditarik dulu pakai tali, udah gitu di pakai pedang. Buset, serem ya. Mau ge anu korupsi dong gitu Pak. Nah, terus fa'in saroko, apabila mencuri lagi talisan yang ketiga, kutiat, maka dipotong yaduhul yusra, tangannya yang kiri. Jadi pertama ini kalau nyuri pertama potong tangan, nyuri kedua potong kaki kiri, nyuri ketiga potong tangan kiri. Fa'in saroko, dan apabila mencuri robi'an yang keempat, kutiat, maka dipotong rijluhul yumna, kaki kanannya. Atuh kunoman eta jelema. Tos buntung oge tetepnya maling di wae. Nah, terus kaki kanannya sama dipotong lagi. Potongnya gitu, nggak semua, nggak, cuman telapaknya aja, telapaknya aja sampai pergelangan. Angger sesudah 4 kali nyuri sudah dipotong kakinya yang keempat, kakinya ya, kakinya yang kanan. Fa'in saroko, apabila mencuri lagi, ba'da dalika, setelah dipotong semua itu, uziro, maka hukumannya diserahkan kepada pemerintah atau pengadilan. Wakil ada yang mengatakan yuktalu sobron, dibunuh pelan-pelan. Tapi hadis tentang itu sudah dihapus, sudah dinasakh. Makasih. Jadi kita melihatnya bukan pada posisi dihukumnya harusnya, tetapi efek dari hukuman itu yang membuat orang akan berpikir ulang ketika melakukan tindakan yang sama. Jadi yang paling penting adalah pencegahan. Jadi yang paling penting adalah pencegahan atau efek jera. Coba bis dipotong dan digantung, tangannya digantung kono, atau misalkan digantung di ya di ruang publik lah gitu, di ruang umum, di gapura kayak digantung loh entah, atau di kantor dah. Wah malah yang maling malah korupsi gitu ya. Sekali lagi ini adalah penambahan wawasan saja gitu, bahwa seperti itu bukan berarti harus saklek dilaksanakan, tapi kita ini sebagai tambahan ilmu, tambahan wawasan bahwa ada ajaran yang Islam itu ya seperti itu. Tapi kalau di dalam kitab-kitab lain juga ada lagi, syarat-syaratnya banyak, tidak hanya ini. Jadi orang sampai memutuskan bahwa orang itu dipotong tangan itu banyak syarat. Nah ini kebetulan kitabnya ringkas, hanya 3 saja. Saya kira itu, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.